Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi srahli sadari wa yasirli amri wa lu'uqadatam dilisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah memberi kita kesempatan untuk bertemu kembali di kelas virtual matematika tema 1 subtema 2 tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Berpikir itu pelita hati, apabila padam maka sirnalah cahaya terang hati itu. Sebelum kita belajar bersama, Ustazah sudah siapkan video untuk kita lihat bersama. Untuk menjawab soal-soal penjumlahan suatu pecahan agar mudah dipahami, Kakak akan berikan langkah-langkahnya dulu ya. Oke, langkah pertama, pastikan penyebutnya sudah sama. Langkah kedua, jumlahkan angka pembilang. Dan langkah ketiga, sederhanakan bila diminta jawaban yang paling sederhana. Nah, misal nih Kakak punya 3 contoh soal. Nomor 1, 2/5 ditambah 1/5. Nomor 2, 2/4 ditambah 1/3. Dan yang ketiga, 4/5 ditambah 2/4. Nah, kira-kira berapa ya jawabannya? Oke, mari kita coba ke contoh soal yang pertama. 2/5 ditambah 1/5. Langkah pertama, pastikan penyebutnya sudah sama. Oke, kita cek dulu. 2/5 di sini penyebutnya 5. 1/5 penyebutnya juga 5. Nah, berarti sudah sama kan? Nah, kalau sudah sama, berarti kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu jumlahkan angka pembilangnya. Nah, pembilangnya di sini kan 2 dan 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk penyebutnya yang bawah ini tetap sama ya, yaitu 5. Nah, jadinya yaitu 3/5. 3/5 itu udah bentuk yang paling sederhana. Kita nggak perlu sederhanakan lagi. Jadi 2/5 ditambah 1/5 itu sama dengan 3/5. Next, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 2/4 ditambah 1/3. Oke, kita langsung ke langkah pertama. Pastikan penyebutnya sama. Nah, di sini penyebutnya kan beda nih, 4 dan 3. Karena beda, maka harus kita samakan dulu. Nah, gimana caranya, Kak? Oke, caranya yaitu dengan menentukan KPK dari masing-masing penyebutnya ini. KPK itu apa? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita cari nih kelipatan dari 4 dan 3. 4 yaitu kelipatannya 4, 8, 12, 16, kemudian 20, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke kelipatan yang 3. Kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita cari nih angka yang sama dari kedua kelipatan ini. Nah, kalau kita lihat di sini angka yang sama yaitu 12. Di 4 ada 12, di 3 juga ada 12, ya kan? Nah, berarti KPK-nya itu 12. Karena KPK-nya 12, maka penyebutnya di sini kita ubah ke 12 semua. Oke, kalau penyebutnya sudah kita samakan, sekarang kita cari angka pembilangnya yang sini. Ya. Caranya gimana, Kak? Caranya penyebut yang sudah kita samakan tadi kita bagi dengan penyebut pada pecahan yang sebelumnya. Sebelum kita ubah tadi. Oke, kemudian kita kalikan dengan pembilangnya. Berarti untuk mencari angka pembilang yang ini, 12 dibagi 4 kemudian dikali 2. 12 dibagi 4 dapat 3. 3 dikali 2 dapat 6. Nah, sekarang kita cari angka pembilang yang satunya. Caranya sama. 12 dibagi 3 dikali 1. 12 dibagi 3 dapat 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, kalau udah kita dapat semua, berarti kita ke langkah yang kedua, yaitu jumlahkan angka pembilangnya. Nah, angka pembilangnya di sini kan 6 dan 4.
Berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. Banyaknya tetap sama ya, yaitu 12. Nah sekarang jadi 10/12. Sampai sini jawabannya udah benar. Tapi jika diminta untuk disederhanakan, maka kita sederhanakan dulu. Berarti kita masuk ke langkah yang ketiga, sederhanakan. 10/12 ini bisa disederhanakan ya. Nah, untuk menyederhanakan pecahan, kakak punya dua cara. Cara pertama dengan menentukan FPB, dan cara kedua dengan cara membagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. Terkait dengan cara menyederhanakan pecahan ini, kakak sudah buatkan video khusus cara menyederhanakan pecahan. Adik-adik bisa tonton videonya, link videonya sudah kakak taruh di dalam deskripsi. Oke, kita coba pakai cara yang pertama, yaitu bagi dengan FPB. Oke, sekarang kita cari FPB dari 10 dan 12 memakai cara Pohor Faktor. Oke, kita mulai dari 10. 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, 5 itu udah bilangan prima. Berarti kita stop. Oke, sekarang ganti yang 12. 12 dibagi 2 dapat 6. 6 masih bisa dibagi 2 kan? Berarti kita bagi 2. 6 dibagi 2 dapat 3. 3 itu udah bilangan prima kan? Nah, berarti kita stop. Oke, sekarang kita tulis faktorisasinya. 10 itu sama dengan 2 dikali 5. 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, ingat kan ya, kalau kita mau cari FPB, berarti kita cari angka yang sama dari kedua bilangan ini. Kemudian kita pilih yang lebih kecil. Oke, di 10 ada angka 2. Di 12 juga ada angka 2. Berarti angka yang sama adalah 2. Udah tidak ada angka yang sama lagi kan? Oke, sekarang kita pilih yang lebih kecil. Antara 2 dan 2 pangkat 2, yang lebih kecil yang mana? Yang 2 kan? Nah, berarti FPB dari 10 dan 12 adalah 2. Kalau udah ketemu FPB-nya, FPB-nya ini kita pakai buat membagi 10 dan 12. Berarti 10 dibagi 2 dapat 5. 12 dibagi 2 dapat 6. Nah, berarti jawaban paling sederhananya yaitu 5/6. Oke, setelah kita menyaksikan video bersama, sudah punya satu contoh soal. Penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang tidak sama. 1/6 ditambah 1/4. Langkah yang pertama adalah disamakan penyebutnya. Karena penyebutnya belum sama, kita cari KPK 6 dan 4. KPK 6 dan 4 itu 12. Jadi penyebutnya adalah 12. Dan sini juga ditulis 12. Setelah itu, langkah yang kedua, jumlahkan pembilangnya. Kita proses dulu ya. 12 dibagi 6 dikali 1 sama dengan 2. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5/12. Ini contoh penjumlahan biasa dengan penyebut yang tidak sama. Sekarang contoh penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang tidak sama. Kalau yang tadi pecahan biasa, kalau yang sekarang ini pecahan campuran. 2/9 ditambah 1/12. Caranya ada dua. Yang ini kita yang bahas pertama ini adalah cara yang pertama. Di cara yang pertama ini kita mengubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Masih ingatkah kalian pelajaran sebelumnya? Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah dikalikan. 2 dikali 9, 18 ditambah 2 sama dengan 20. Tulis di sini 20/9. Selanjutnya ini. 1 dikali 12 ditambah 5 sama dengan 17. 17/12. Oke, selesai. Langkah selanjutnya adalah menyamakan penyebutnya.
ada 9, ada 12. Berarti KPK 9 dan 12 adalah 36. Kita tulis sini 36. 36 dibagi 9 sama dengan 4. 4 kali 20 sama dengan 80. 36 dibagi 12 sama dengan 3. 3 dikali 17 sama dengan 51. Kita jumlahkan ya pembilangnya. 80 ditambah 51 sama dengan 131. 131 per 36 bisa kita sederhanakan karena penyebutnya atau karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti kita sederhanakan. Kalau pembilangnya ini lebih besar dari penyebutnya, cara menyederhanakannya adalah dibagi. 131 dibagi 36 sama dengan 3. Sisa 23 kita tulis di sini per 36. Ini cara yang pertama. Di cara yang pertama ini kita menggunakan 4 langkah. Langkah yang pertama, dari pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Langkah yang kedua, menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK. Langkah ketiga adalah pembilangnya kita jumlah. Dan langkah selanjutnya yang paling terakhir adalah menyederhanakan. Masih tetap soal yang sama, tetapi kita menggunakan cara yang kedua. Kalau cara yang kedua ini, kita tidak perlu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Kita langsung saja angka 2 yang di depan sini dan angka 1 yang di sini kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita letakkan di sini. Kemudian 2/9 ditambah 5/12. Kita jumlahkan sendiri. Oke. Karena penyebutnya tidak sama, kita cari KPK-nya dulu. KPK 9 dan 12 tadi 36. Oke, kita tulis penyebutnya 36. 2 tambah 1 tadi ini kan 3. Kita letakkan di sini 3. Kemudian kita proses ya. 36 dibagi 9 dikali 2. 36 dibagi 12 dikali 5. Oke, sudah. 3 di sini, kita pindahkan di sini. Kita letakkan di sini 3. Kemudian pembilangnya kita jumlahkan. 8 ditambah 15 sama dengan 23/36. Nah, ini sudah hasil akhirnya, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, sekarang kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan kan? Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah pengurangan pecahan. Sudah punya contoh soal pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang tidak sama. Langkah yang pertama, kita samakan dulu penyebutnya. 8 dan 6, KPK-nya 24, penyebutnya kita tulis 24. 24 dibagi 8 dikali 5 sama dengan 15. 24 dibagi 6 dikali 1 sama dengan 4. Oke, penyebut sudah sama 24 kan, ini tulis 24 penyebutnya. Pembilangnya kita kurangi 15 dikurangi 4 sama dengan 9. 9/24 ini bisa kita sederhanakan dengan dua cara. Dibagi FPB-nya atau dibagi dengan bilangan prima. Kalau sudah pakai cara yang kedua, cari bilangan prima. Bilangan prima itu berapa? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kalau dibagi 2, 9 kan tidak bisa, berarti 3. Kita coba 3. 9 dibagi 3, 3. 24 dibagi 3, 8. Oke, kenapa sudah pilih 3 bilangan primanya? Karena bilangan prima 3 ini bisa pembilangnya ini bisa dibagi 3 dan penyebutnya juga bisa dibagi 3. Harus sama. Kalau pembilang dibagi 3, penyebut juga dibagi 3. Jadi yang pecahan yang paling sederhana adalah 3/8. Oke, sudah.
Sekarang pengurangan pecahan campuran dengan penyebut tidak sama. Pakai cara yang pertama. Ubah dulu pecahan campurannya ke pecahan biasa. 5 dikali 18 ditambah 7. 97 per 18. 2 dikali 27 ditambah 5. Itu 59 per 27. Sekarang kita samakan penyebutnya. 18 dan 27 ini penyebutnya adalah 54 karena KPK-nya 54. Kita tulis 54. 54 dibagi 18 dikali 97 sama dengan 291. 54 dibagi 27. Mohon maaf ya, saya ulang ya. 54 dibagi 18 dikali 97 sama dengan 291. 54 dibagi 27 dikali 59 sama dengan 118. Jadi ini dibagi ini dikali ini. Ini dibagi ini dikali ini. Oke, sekarang kita kurangi pembilangnya. 291 dikurangi 118 itu sama dengan 173 per 54. Bisa disederhanakan, Ustazah? Bisa. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ini pecahan biasa. Kalau pembilangnya lebih besar, cara menyederhanakannya berarti dijadikan pecahan campuran. Dengan cara apa? Dibagi. Per itu artinya bagi. 173 dibagi 54 sama dengan 3. Sisa 11 per 54. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, sekarang pakai cara yang kedua. Ini angkanya lebih kecil. Kalau tadi angkanya besar. 5 dan 2 ini kita taruh di sini. Kita kurangkan sendiri. Kemudian 7 per 18 dikurangi 5 per 27 ini. Kita proses sendiri. Jadi 5 kurangi 2 sama dengan 3. 18 sama 27 KPK-nya 54. Jadi penyebutnya 54. 54 dibagi 18 dikali 7 sama dengan 21. 54 dibagi 27 dikali 5 sama dengan 10. Sama. Jadi sama dengan 3. Kita pindahkan di sini 3. 21 dikurangi 10 sama dengan 11 per 54. Cara yang kedua ini lebih sederhana menurut saya karena angkanya tidak terlalu besar. Oke, sekarang kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita sekarang belajar penjumlahan dan pengurangan desimal. Kita lihat dulu videonya bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Examples. Kali ini kami akan mencoba memberikan materi tentang cara mudah penjumlahan dan juga pengurangan pecahan desimal atau bilangan berkoma. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi yang amat ceria untuk kami tentunya. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Untuk contoh soal yang pertama, kita ambil untuk yang penjumlahan terlebih dahulu. Misalnya, akan kita cari hasil penjumlahan dari 3,245. Oke, akan kita jumlahkan dengan 24,27. Oke. Nah, kita akan mencoba menjawabnya dengan penjumlahan tersusun. Oke, perhatikan caranya. 3,245. Nah, khusus untuk penjumlahan dan pengurangan, perhatikan posisi letak komanya. Oke? Posisi ataupun letak dari koma itu harus sejajar dengan kawan yang di atas nih. Berarti yang di bawahnya ini otomatis, ini itu 24 koma. Oke? Perhatikan komanya, dia harus sejajar. Ini 27. Nah, baru bisa kita operasikan. Nah, operasinya seperti
penjumlahan bersusun biasa, berarti 5 turun. Lalu kalau 4 ditambah 7 berapa? 11. Maka tulis 1. Sini sisip 1. 1 tambah 2 tambah 2. Jadinya 5. Lalu baru dikasih koma. Ingat, posisi komanya itu harus sejajar. Oke? Lalu 3 ditambah 4. 7. 2 turun. Maka jawaban itu adalah 27,515. Oke? Biar lebih paham lagi, kita ambil contoh selanjutnya lagi. Misalnya, akan kita cari apa lagi nih? Misalnya, sebarang angka kita ambil 25,3. Oke? Akan kita jumlahkan dengan 31,52. Oke. Sama dengan yang kayak tadi, akan kita jawab secara bersusun. 25,3. Ingat, perhatikan letak ataupun posisi komanya. Dia harus sejajar. Jadi jadinya sini 31,52. Lalu kita jumlahkan. Sini berapa? Itu 2. 3 tambah 5. 8. Baru dikasih koma. Terus 5 ditambah 1, 6. 2 tambah 3, 5. Maka jawaban itu adalah 56,82. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang tentunya. Oke? Lanjut ke contoh soal yang pengurangan lagi. Contoh, kita ambil sebarang angka. Misalnya 25, perhatikan, 0,45 akan kita kurangkan dengan 3,12. Oke. Akan kita jawab secara bersusun. Perhatikan. 25,45. Ingat, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, perhatikan posisi ataupun letak komanya dia itu harus sejajar. Berarti sini jadinya 3,12. Oke, baru kita kurangkan. 5 kurang 2, 3. 4 kurang 1, 3. Baru dikasih koma. 5 kurang 3, 2, lalu 2-nya juga diturunkan sini. Maka jawaban itu adalah 22,33. Oke, sekarang kita akan latihan soal bersama. Tadi kita sudah melihat video bersama. Inti dari penjumlahan dan pengurangan desimal itu sama seperti penjumlahan dan pengurangan biasa. Hanya saja letak komanya harus lurus atau sejajar. Oke. Contoh di sini, 1,7 ditambah 0,45. Ini 1,7 ditambah 0,45. Lihat, koma di sini letaknya sejajar lurus. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah kita buat bersusun, kita jumlahkan. Di sini kan kosong. Kosong berarti di sini itu angka 0. 0 ditambah 5, 5. 7 ditambah 4, 11, tulis 1, simpan 1 di sini. 1 ditambah 1, tambah 0, sama dengan 2. Gampang kan? Oke, soal yang kedua. 1,5 dikurangi 0,63. Ingat, koma ini harus lurus atau sejajar. 1,5 dikurangi 0,63 atau 0,63. Di sini kan 1,5 Ustazah. Kenapa kok jadi 1,50? Iya, kalau kosong di sini nggak ada angkanya, itu kita anggap dia 0. Oke, sudah kan? 0 dikurangi 3 kan nggak bisa. Kita pinjam di tetangganya sini. Kita pinjam 1, jadi 10. 10 dikurangi 3 sama dengan 7.
5 tadi karena sudah dipinjam 1 kan jadi 4. 4 dikurangi 6 enggak bisa, dia harus pinjam lagi ke tetangga sebelahnya. Pinjam 1 jadi 14 dikurangi 6 sama dengan 8. 0 kurangi 0 sama dengan 0. Ingat prinsipnya sama dengan penjumlahan dan pengurangan bersusun, hanya saja yang membedakan adalah koma. Koma di sini peletakannya harus lurus, harus sejajar. Oke. Nah, Ustazah sudah menyiapkan 10 soal penjumlahan, pengurangan, pecahan, dan desimal. Soal ini bisa kalian kerjakan di link yang sudah Ustazah tulis ini. Insya Allah linknya sudah Ustazah bagikan ke wali kelas kalian masing-masing. Oke, sudah? Allah akan memudahkan bagi yang selalu berusaha. Ingat, berusaha yang tekun, belajar yang tekun, disertai dengan berdoa, berbakti kepada orang tua. Semoga Allah ridho, orang tua ridho, Allah dan Allah ridho. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pekan depan. Oke, setiap hari Senin insya Allah.